dan assalamualaikum. Selalu tak anda semua sebagai para ibu bapa mendengar mengenai ruam lampin ataupun ruam bayi? Selalu kan? Sebenarnya sebagai ibu bapa, anda perlu prihatin mengenai apakah di antara punca-punca terjadinya ruam lampin ataupun ruam bayi. Bersama dengan saya, Fiza Frizi, dalam Tanya Pakar, kita akan mengetahui apakah di antara asas kepentingan penjagaan kebersihan supaya bayi kita tidak akan ada rasa alahan, tak ada rasa alergik, tak akan ada lagi kulit melecit ataupun tiada lagi ruam lampin pada bayi, bertemankan dengan seorang pakar. Jadi terus bersama dengan saya dalam Tanya Pakar. Satu hari berapa kali puan tukar lampin ni masa dia kecil? Masa dia kecil dulu 4-5 kali juga. Bayi yang kulitnya alergik memang akan menyebabkan ruam kalau salah pemilihan fabric. Diapers tu kena pilih yang sesuai dengan skin. Dia tak semestinya jenama. Jenama mahal pun kadang-kadang kalau skin anak tak sesuai, tak sesuai juga. Assalamualaikum doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, saya Fatin daripada Pak Emma. Untuk tanya pakar kali ini, saya nak tanya beberapa soalan lah berkaitan dengan ruam lampin yang sebenarnya kerap mengganggu keselesaan bayi. So, boleh tak doktor terangkan apa punca masalah ruam lampin melecek merah-merah pada bahagian pinggul bayi? Okey, ruam lampin adalah memang masalah yang sangat kerap. Kadang-kadang kita buat macam mana pun tetap ada dapat juga. Tapi bila you bertanya tentang sebab-sebab penyebab ruam lampin ni berlaku, kita boleh bagikan kepada 4 sebab lah. Pertama, kalau kulit itu terdedah kepada hydration yang terlampau. Maksudnya dia sentiasa basah. Kenapa basah? Boleh disebabkan oleh air kencing tu sendiri, air kencing baby, ataupun najis dia. Yang kedua, dia boleh disebabkan oleh kita panggil trauma. Bila dia bergesel kulit yang normal, bila bergesel dengan lampin tu sendiri, dia akan menyebabkan friction, dan itu yang akan menyebabkan kulit terluka. Sebab kulit baby dia sangat lembut dan dia sangat sensitif compared to kita punya kulit orang dewasa. Sebab yang ketiga, yang paling kita panggil multifaktorial, faktor-faktor lain seperti kita panggil irritants, iaitu penyebab radang. Ruam lampin ni sebenarnya radang pada kulit di bahagian yang terkena pada lampin. Boleh juga disebabkan oleh chemical yang digunakan seperti baby wipes. Baby wipes yang kita banyaklah yang guna. Kadang baby itu tidak sesuai dengan chemical yang terdapat dalam baby wipes. Dulu kita dapati alcohol based baby wipes boleh menyebabkan ruam lampin. Jadi kebanyakan baby wipes sekarang dah tidak mengandungi alkohol lagi. Ada tak orang kata signal ataupun kita boleh tengok pada kulit bayi tu jadi macam mana yang menunjukkan dia keradangan? Okey. Radang bermaksud there is apa kita panggil tumpukan merah pada kulit bayi di bahagian punggung. Itu ke tempat biasalah di mana tumpukan merah itu tidak normal. Sepatutnya baby kulit yang normal dia sama dengan warna-warna kulit yang lain lah, walaupun di bahagian punggung. Jadi bila ada tumpukan merah, itu is already tanda awal. Bila dia makin teruk, dia boleh jadi melecit, luka, ada yang sampai berdarah. Boleh tak doktor kongsi tips ataupun keperluan ketika menukar lampin bayi? Kalau guna baby wipes, pilih yang alcohol free lah. Kalau guna air pun boleh. Kita cara cuci. Kena daripada depan ke belakang. Dan bukannya daripada belakang, daripada punggung masuk ke atas. Itu akan membawa risiko jangkitan. Terima kasih banyak-banyak doktor pada hari ini sebab sudi bershare info dengan kami, sudi luangkan masa dan juga informasi. Terima kasih banyak-banyak doktor. Tanya Pakar sekarang ini bertemankan saya, Fiza Frizi, adalah di antara pengguna setia dan di antara jurucakap untuk jenama Offspring, iaitu selebriti dan juga antara pengacara yang cukup hebat, iaitu Amira Zaini. Apa khabar? Hai, khabar baik. Alhamdulillah. Sihat, alhamdulillah. Baby sihat? Sihat, alhamdulillah. Nampak tak? Nampak macam boleh jadi pengacara Tanya Pakar, kan? Okey, tapi bila bercakap mengenai Amira selaku ibu kepada dua orang cahaya mata, pastinya penjagaan kebersihan adalah di antara yang dititik beratkan. Betul. Mungkin Amira sendiri
sendiri boleh ceritakan mengenai apakah di antara aspek-aspek penjagaan kebersihan yang paling perlu dititik beratkan oleh para ibu bapa? Okey, kalau macam Mira lah kan, sebab macam contohlah macam untuk pilih diaper sendiri ataupun lampin kan, memang masa mula-mula sejujurnya lah Mira memang tengok offspring ni, Mereka tertarik kepada rekaan dia. Okey, Fiza pun mesti macam tu juga kan? Betul. Mesti tengok comelnya, tapi kita nak tahu juga di sebalik kecomelan diaper ni, apa sebenarnya istimewa dia kan? Okey, so bila Mira Mira dapat dulu pack yang trial tu, Mira tengok memang sangat-sangat sesuai dengan anak. Sebab macam contoh dia lembut, yang macam sebab macam baby ni kulit dia kan delicate, sensitif, yang macam kalau kita tengok baby yang baru lahir ni memang senanglah kan kemerah-merahan dan sebagainya. So kalau macam offspring ni bila Mira pegang sendiri pun dari segi bahagian tepi dia memang tak kata mencengkam sangat, tapi dia perbuat dengan material yang sangat-sangat lembut pada kulit. Jadi tak adalah macam ada rashes ke line-line merah ke apa semua. Mungkin Amira Zaini sendiri pernah mengalami pengalaman ataupun situasi di mana anak Amira Zaini mengalami ruang lampin ataupun tak pernah langsung. Kalau macam anak-anak saya so far sebenarnya memang hanya akan mengalami ruang lampin kalau material yang digunakan tak sesuai. Sebab material diaper ni, contohlah kan, bukanlah Mira nak kata apa ni, offspring ni yang terbaik. Memang terbaiklah untuk Mira kan. Sebab apa? Sebab material dekat dalam dia sediakan Fiza, dia memang sangat-sangat lembut tau. Bila lembut, dia tak bergesek dengan bahagian kulit bayi. So macam dia tak bergesek macam tu, dia taklah sakit. Jadi mereka akan lagi selesa. Dan sebenarnya macam anak Mira yang nombor dua, dia dah dihatankan masa baby kan, masa umur dia 50 hari. So memang Mira kena pastikan sewaktu baby dalam keadaan berhatan tu kan, dia ada luka dan sebagainya, proses hatan tu, Mira kena make sure material yang Mira guna untuk diaper tu yang melindungi dia punya bahagian kulit tu kena betul-betul tak merengsakan supaya tak melarat lagi. Selain daripada diapers ataupun mungkin kita panggil sebagai lampin pakai buang, apakah di antara produk-produk lain daripada offspring yang dirasakan oleh Amira Zaini kena ada dekat dalam setiap checklist bagi ibu bapa yang ingin menimang cahaya mata? Okey, selain daripada diaper dia yang comel semua tu, mesti wajib ada ni dia punya wipes ni ataupun tisu basah ni. Sebab Mira suka sangat tisu basah offspring ni, sebab yang pertama sebab dia punya material tu juga. Mira suka juga sebab apa tau? Sebab material dia ni, Fiza, sangat-sangat tak mudah koyak juga tak kan? Tak mudah koyak. Dia macam tebal tapi bukan tebal yang kesat. Tebal yang lembut. Sebab kalau kita sendiri pun pernah try lah kan, kita make up semua Fiza kan, kalau kita lap muka dengan tisu yang keras, yang kasar, sakitkan muka kita. Bayangkan kita kesat kulit baby dengan tisu yang kasar, mesti diorang pun sakit. Tapi mungkin dia tak cakap pun sebab tak pandai cakap. Jadi kita kena pastikan kita pilih yang lembut, yang tak berbahaya juga dan juga tak ada yang kata bahan-bahan yang boleh menyebabkan lagi kering. Dan selain daripada tisu basahnya, ada di antara kita yang nak tahu antara produk yang perlu ada dekat dalam checklist kita adalah baby balm cleansing spray. Betul. Sebab macam contohlah macam Fiza, macam Mira juga, kita kan on the go kan, kadang-kadang kita bawa anak kita pergi mana-mana, tapi bila ada waktu ketika yang kita perlu cuci dia dengan menggunakan air yang banyak, mungkin tak jumpa buat air kat mana kan. Betul. Mungkin dalam kereta ataupun dekat tempat-tempat yang susah, pejabat dan sebagainya. Jadi memang baby balm cleansing spray ni memang Mira suka sangat-sangat. So kita boleh spray je dan kita tak perlu bilas dengan banyak air pun. Sebab apa? Sebab dia memang orang kata tanpa bilas lah. Anda semua yang mungkin ingin mendapatkan produk daripada Offspring, anda boleh saja layari ke laman sesawang Offspring sendiri. Dan untuk maklumat lebih lanjut mengenai produk Offspring ini, anda boleh saja pergi ke social media Offspring. Jadi terima kasih banyak kita ucapkan kepada Amira Zaini di atas perkongsian mengenai aspek kebersihan lagi-lagi dengan penjagaan di bawah jenama Offspring sendiri. Diharapkan tips dan juga apa yang dikongsikan oleh Amira Zaini dapat digunapakai oleh para ibu di luar sana. Jadi diharapkan kepada anda, jangan lupa untuk subscribe, like dan juga share Tanya Pakar supaya kita sama-sama dapat berkongsi mengenai penjagaan anak-anak. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum.